Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segenap pengurus dan jajaran Masjid Darul Aman yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pagi ini kita dalam keadaan sehat wal afiat bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, melaksanakan ibadah sholat subuh berjemaah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah menginformasikan dan mengingatkan kita. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal ma'rib. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ikut-ikutan itu tidak baik, kata Allah. Tidak ada nilai kebaikannya. Nampak gaya barat ikut pula gaya barat. Nampak pula gaya orang timur ikut pula gaya orang timur. Datang pula pemikiran barat dah ikut pula pemikiran barat. Datang pula pemikiran timur, dan ikut pula pemikiran timur. Tidak konsekuen, tidak istiqomah. Datang paham ini, dan masuk pula paham. Datang pula paham baru, dan ikut pula paham baru. Yang mana Bapak sebenarnya, Pak? Tidak istiqomah. Kebaikan itu, walakinnal birra, yang disebut itu bernilai kebaikan, kata Allah, man amana billah, bermula dari keimanannya kepada Allah, bukan berdasarkan ikut-ikutan, tapi berdasarkan keimanan kepada Allah, yaitu apa yang diinformasikan dalam Al-Quran yang diimplementasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah sebut dalam ayat lain, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Banyak orang mengaku kalau dia itu beriman kepada Allah, wa ma hum bimumin, padahal dia belum beriman. Ini sebagian ulama mengartikan wa ma hum, mereka tidak beriman. Tidak beriman kenapa? Banyak orang yang mampu melaksanakan ibadah sholat lima waktu sehari semalam di masjid. Tapi dia belum mampu berbicara jujur dalam kehidupannya. Jujur itu bagian dari iman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik, bicara jujur, kalau tidak, diam saja. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul,
Ciri-ciri haji mabrur itu seperti apa ya Rasul? Kan setiap orang berangkat haji, Pak. Semoga haji mabrur. Semoga haji mabrur. Kan itu doa kita. Rupanya Nabi juga menyebut-nyebut haji mabrur. Sahabat bertanya, ciri-cirinya seperti apa ya Rasul? Nabi cuma dua saja dia jawab. Tidak banyak rupanya, Pak. Satu, kata Rasulullah, it'amut ta'am. Orang yang haji mabrur itu, dia suka memberi makan ataupun bersedekah. Selesai salat Jumat di masjid kita ini, oh, di luar ada rupanya 200 kotak nasi merek Kota Buana. Siapa yang ngasih, Pak? Tuh, Pak Haji itu. Kenapa tidak diumumkan tadi? Ya, dia tak mau diumumkan. Selesai pula wirid kajian subuh seperti ini, sudah nunggu pula tuh lontong pecel 150 porsi. Kopi gula aren 150 gelas. Siapa yang ngasih, Pak? Tuh, Pak Haji itu. Kenapa tidak diumumkan tadi? Dia memang tak mau diumumkan. Itu amut ta'am. Di mana saja ada aktivitas keislaman, dia menyediakan makanan untuk orang itu. Tak bakhil, tak pelit. Yang kedua kata Rasulullah, ini lebih berat sesungguhnya. Apa itu? Kata Rasulullah dalam dua bahasa, jadi selain disebut dengan absus salam, jadi selain juga disebut tayyibul kalam. Siapa itu? Yaitu orang yang pembicaraannya itu semakin baik. Bohong, hilang. Fitnah, musnah. Ghibah, tak ada lagi. Caci maki, sudah pergi. Yang keluar dari mulutnya itu yang menyejukkan hati orang. Yang keluar dari lisannya itu sesuatu yang membuat orang semakin menjaga silaturahminya. Kok beda Pak Haji itu sekarang? Ya dulu emosi tinggi sekali, membludak-bludak. Sekarang kok tak banyak cakapnya. Yang diucapkan itu yang enak-enak saja. Dua ini cuma disebut oleh Rasulullah SAW. Satu, it'amut ta'am. Yang kedua, tayyibul kalam. Kenapa? Bicara yang baik itu bagian dari iman. Bahkan setiap selesai sholat, sering kita dengar Pak Imam baca doa. Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman dan matikan kami dalam keadaan beriman. Ini terjemahkan dalam bahasa al-adatul muhakkamah, menjadi bahasa tradisi kita nih, Pak. Bahasa iman ini, hidupkan dalam keadaan beriman, mati dalam beriman, menjadi bahasa tradisi kita, yaitu idwi baraka, mati beriman. Hidup berakal, mati beriman. Maksudnya apa, Pak Bu Yang? Sebenarnya kan selama hidup ini iman jangan dilepaskan, tapi akal dimainkan. Siapa calon presiden kita besok, Pak? Ah, terserahlah Allah menakdirkan. Tidak bisa, Pak. Mainkan akal tuh. Analisa dulu. Oleh ini nanti gimana? Mainkan akal. Maka hidup berakal, mati beriman. Walaupun dipelesetkan orang hari ini, Pak Bu Yang semenakan, tapi ini kaidah baik, al-adatul muhakkamah. Kata orang hari ini, duit berakah, mati beriman. Rokok kawan dibakar, rokok awak disimpan. Katanya. Ini dipelesetkan, tidak seperti itu. Begitu penting iman itu. Tapi kata Allah, wa minan nas may yaqulu amanna wa ma hum mu'minin. Sebenarnya belum dapat iman itu seluruhnya. Banyak orang yang bisa sholat tahajud setiap malam. Tapi dia belum bisa memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Padahal memuliakan tamu itu bagian dari iman. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah, siapa yang mampu tersenyum kepada orang yang meminta-minta ke rumahnya, sama dengan jihad fi sabilillah. Itu senyum saja, Pak. Belum memberi. Tapi kan kadang berat ketika orang datang ke rumah kita minta-minta itu. Assalamualaikum, kita tengok. Pak Jago ini roleh. Berat, Pak. Tapi begitulah muliakan tamu.
Nabi Ibrahim kalau datang tamu ke rumahnya, tepat jam makan, dia tak nanya-nanya lagi. Langsung dia masak itu, langsung dia hidangkan makan siang ataupun makan malam. Tak tanya lagi. Bahkan dalam riwayat disebutkan dia ambil itu kambingnya satu ekor, dia sembelih, dia masak, hidangkan kepada tamu yang datang ke rumahnya itu. Begitu Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Kalau datang tamu kita dari kampung, sampai ke rumah kita pas 11:30. Jangan tanya lagi, Pak Bu. Makan tadi, jangan tanya lagi. Dan 11:30 itu dia makan siang, hidangkan saja. Ditanya pula, nah dari mana? Dari kampung. Makan tadi. Biasanya orang dari kampung itu tingkat budi pekertinya tinggi. Walaupun belum makan, dia bilang juga tuh, sudah makan tadi katanya. Sudah dia makan tadi. Gitu. Tadi itu pagi tadi maksudnya. Tapi jawab juga, sudah makan tadi. Gitu. Jangan tanya lagi. Fal yukrim daifa. Memuliakan tamu itu bagian dari iman. Maka kalau ada orang muliakan tamu itu, kenapa dia muliakan tamu? Karena ini adalah perintah Allah. Iman. Banyak orang yang mampu melaksanakan ibadah Senin Kamis. Setiap Senin puasa, setiap Kamis puasa. Tapi dia belum mampu untuk menjaga hubungan silaturahim. Falyasil rahimahu. Padahal menjaga hubungan silaturahmi itu juga bagian dari iman. Maka Nabi pesan betul, falyasil rahimahu, jaga hubungan silaturahim. Jaga hubungan silaturahim. Pesan betul Nabi, kenapa? Bagian dari iman. Bahkan di hadis lain Nabi sebutkan dalam hadis kursi, anar rahman satattu rahimah min ismi. Man wasallahu wasaltu wa man qata'ahu qata'tu. Saya ini Ar-Rahman, kata Allah, pengasih penyayang. Kubagi kasih sayang itu kepada siapa saja. Siapa yang menyambung silaturahim, maka hubungannya denganku tersambung pula. Connect. Tapi siapa yang memutus silaturahim, kata Allah, maka terputus pula hubungannya denganku. Tak nyambung lagi. Kan sedih kita doa, kita tak nyambung. Ibadah kita kepada Allah tak nyambung. Nah, ibu apa yang dimuliakan, maka Allah sebut orang-orang beriman itu bukan hanya hubungannya kepada Allah, juga menjaga hubungan baik sesama manusia. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu hajaru, mesti dia hijrah. Tak boleh tetap saja seperti itu. Hijrah itu bukan hanya meninggalkan, tapi juga meningkatkan. Jadi kalau tafsir tasawuf dengan tafsir fikih itu berbeda. Hijrah itu bukan hanya meninggalkan, tapi meningkatkan. Apa yang tingkatkan? Kualitas, nilai, kuantitas ditingkatkan. Sejarah mengajarkan kepada kita seperti itu. Hijrah dan jihad berbaringan. Hijrah dan jihad berbaringan. Meningkatkan ibadah dengan berjuang melawan hawa nafsu berbaringan. Cuma terkadang hawa nafsu lebih hebat mengalahkan kita. Sehingga kalah tanpa disadari. Kalau ada buku sesat tanpa sadar, saya lihat, saya baca, rupanya kalah tanpa sadar. Rupanya sudah 2-0 mainnya, Pak. Tapi kita tidak sadar. Sudah 2-0. Hijrah tingkatkan. Begitu Nabi dapat kabar perintah tentang ibadah kurban. Tapi perintahnya tidak seperti perintah sholat, zakat, haji, tidak. Allah kasih sedikit saja berita. Wasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan kurbannya. Tapi bagi Nabi yang hatinya lembut, mengerti dengan sendirian,
bisa memahami isyarat dari Allah, langsung dia lakukan kurban tanpa mengajak-ngajak sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini bedanya, Pak. Tak diajak sahabat, diambil kibas. Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kabsain, diambil Rasulullah dua ekor kibas, amlahain warnanya putih-putih, akronain bertanduk-tanduk. Wa yusamma, Nabi baca bismillah, wa yakbir, Nabi bertakbir, sembelih. Nabi juga memberikan kata-kata isyarat halus kepada sahabat. Cuma kadang awak tak paham dengan sindiran Nabi itu. Sahabat malu sekali disindir Nabi. Apa kata Rasulullah? Haza li ahli. Ini kurban satu ini untuk keluargaku. Wa haza li ummati. Yang satu ini untuk umatku. Malu, Pak, sahabat dengan kalimat itu. Kenapa malu? Masa satu kambing kecil untuk semua umat? Ditulislah peserta kurban di Darul Aman, satu Samsurijal, yang kedua si B, satu si A. Begitu dipanggil namanya ini, mana kurbannya? Tidak ada. Malunya minta ampun. Umat Nabi Muhammad dipanggil satu-satu besok, nama Sanu-Sanu, mana kurbannya? Tidak ada. Malu, Pak. Sahabat paham betul dengan kalimat ini. Nabi menyindir umatnya. Haza li ummati. Satu ini untuk umatku. Masa satu kambing untuk miliaran orang, Pak? Gimana tuh? Paham betul ini sahabat ini. Begitu halus budinya. Nabi tak ngajak-ngajak. Tahun depan, sahabat semuanya bawa kambing. Bawa kibas. Bawa kibas tahun depan. Tahun kelima Hijriah. Maaf, tahun keempat Hijriah. Dan tahun kelima Hijriah. Setiap Idul Adha, sahabat ambil kambing terbaiknya, dibawa. Wa yusamma wa yukabbir, bismillah, takbir, sembelih. Nah, hampir semua sahabat dua tahun itu ikut menyembeli hewan kurban berupa kibas. Hampir semua sahabat. Sehingga sahabat ada yang bertanya, ya Rasul, kenapa ini tidak disuruh saja kepada seluruh sahabat? Apa kata Rasulullah? Salasun hunna alayya faraid. Ada tiga amal bagiku hukumnya wajib. Wa hunna lakum tatawwu. Tapi bagi kalian, kata Rasulullah, hukumnya sunat saja. Jadi hukum yang terjadi perintah Allah kepada kita dan kepada Nabi tidak sama terkadang. Kepada Nabi wajib, kepada kita sunat. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama al-witru. Sholat malam bagiku wajib, bagi kalian sunat saja. Pernah Nabi siap sholat subuh, segala macamnya, selesai doa segala macam, biasa kalau subuh tu siap sholat, sahabat tu beriringan tu nyalami Rasulullah. Nah, beriring tu salam tu siap sholat subuh. Lalu ada sahabat yang mau cium tangan Nabi. Cium. Tidak mau Nabi, Pak, ditolaknya. Karena tak bisa mencium tangan Nabi, maka dia ciumlah tangannya sendiri. Diambil telapak tangan, diusap. Dicium. Karena tidak bisa mencium tangan Nabi. Hampir setiap subuh, sahabat cium. Nah, cium tangannya setelah salaman dengan Rasulullah. Ini boleh juga kita terapkan di Masjid Darul Aman ini. Tapi tidak pas pula. Cium imam, cium tangan. Kurang pas pula. Yang kata imam, cium nih katanya. Nah, ibu apa yang saya muliakan? Setelah sholat subuh itu, Nabi sholat lagi. Nabi sholat lagi, Pak. Sehingga sahabat heran. Kenapa sahabat heran? Nabi pernah mengatakan, la sholata ba'da subuhi hatta matla'i samsu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbit itu matahari. Tapi Nabi kok sholat? Nah, maka sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, engkau sholat apa ya Rasul? Bukankah setelah sholat subuh itu tidak ada lagi sholat apa-apa?
Iya, kata Rasulullah, saya mengganti sholat yang tadi malam tinggal. Sholat apa ya Rasul? Sholat malam, qiyamul lail. Bagiku wajib, kalau tinggal maka harus mengganti. Oh. Oke, Bapak yang semuliakan, ditanya. Karena Nabi pernah menyebut, tak ada sholat apapun setelah sholat subuh, sampai nanti terbit matahari. Nah, ini yang oleh ulama kita sekarang disebut dengan sholat suruk ataupun isyrak. Dulu waktu saya kecil-kecil dulu tidak pernah ada. Guru saya dulu asli sekolahnya di Mesir. Dia dapat LC itu di Mesir. Tak pernah dia nyampaikan kajian-kajian sholat-sholat suruk itu. Kenapa? Rupanya oleh ulama dahulu, sholat suruk isyrak itu adalah sholat khusus yang ada di Masjid Mekah dan Madinah. Kalau di luar, namanya duha. Itu oleh kajian dulu. Sekarang, suruk. Kalau belum keluar dari masjid, belum pulang kemana-mana, maka boleh dilakukan suruk atau isyrak di masjid tempat kita sholat subuh. Itu kata ulama sekarang. Yang mana yang betul? Betul semua. Yang tak betul itu orang yang tak melakukannya. Begitu selesai subuh, langsung pulang dia. Ini terdapat. Nah, apa yang saya mulakan? Yang kedua kata Rasul, yaitu wan-nahru, kurban, menyembelih pada hari raya Idul Adha. Bagiku wajib, bagi umatku sunat saja. Tapi sunat ini oleh ulama kita sunat mu'akkadah. Kenapa? Nabi sejak turunnya perintah berkurban itu, Nabi tak pernah meninggalkan ibadah kurban setiap tahun. Dan meningkat terus. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kambing sembelih. 3, 4, 5 kambing. Umirtu binnahri. Aku diperintahkan, diwajibkan untuk berkorban. Wa sunnatun alaikum. Bagi kalian sunat saja, kata Rasulullah. Tahun ke-6, Pak Bu yang semuliakan, Hudaybiyah, ternyata kurban berubah. Berubah. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amun Hudaybiyah. Kami berkurban bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'atin, yang kami sembeli satu onta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, satu ekor sapi untuk 7 orang. Kambing kemana? Kambing tidak lagi disembeli. Kenapa? Ibadah kurban meningkat dari kambing, sapi 7 orang dan onta untuk 7 orang. Jadi kalau ada yang mengatakan kurban yang paling afdol itu adalah membeli kambing untuk 1 orang. Ini di awal syariat ini turun. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, meningkat. Kambing tidak lagi disembeli. Yang disembeli itu apa? Onta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Nah, meningkat. Jadi kalau ada di masjid kita ini kurban onta untuk 7 orang, bagus. Tapi onta kan tak ada jual di negeri kita ni. Yang ada cuma sepeda onta. Onta tak ada. Yang kita makan yang mana? Sapi untuk 7 orang. Dan itu pun gitu terus. Di tempat saya ni, Pak, baru 2 tahun ini diamalkan yang meningkat itu. Kalau tidak gitu terus, 2.600.000, 1.600.000. Kalau lebih nanti jemaah protes ke pengurus. Pak pengurus, kenapa kita mahal nih bayarnya? Itu masjid tetangga itu cuma 2.600.000, kita kok 2.8? Ya lupa Pak Bu, meningkat. Seperti apa meningkatnya? Nah, ibu apa yang semulakan, di tahun ke-9 Hijriah itu, ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata badanatin. Nabi berkurban pada tahun itu sebanyak 100 ekor unta untuk dirinya sendiri. Nah, ada enggak di masjid kita ini kan bakal seperti itu? Ini sunnah Rasul. Kan banyak kita iktibak mencontoh sunnah Rasul. Ini yang 100 ekor unta ini belum ada yang nyontoh.
Nah, tahu di masjid kita ini pecah rekornya yang pertama sembeli 100 ekor unta atau 100 ekor sapi oleh Bapak si A. Sunnah Rasul. Karena sunnah itu bukanlah sunat. Beda apa? Kalau sunat itu hukum yang dikerjakannya berpahala, ditinggalkannya tidak ada dosa. Tapi kalau sunnah, semua yang dilakukan Nabi, diucapkan Nabi, ditetapkan Nabi, itu sunnah. Apa hukumnya? Macam-macam. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat, ada yang hukumnya al-ibah. Baik kita. Itu sunnah. Salat lima waktu itu sunnah Rasul. Apa hukumnya? Wajib. Membaca Al-Quran itu sunnah Rasul. Apa hukumnya? Sunnah. Nikah lebih dari satu itu sunnah Rasul. Apa hukumnya? Al-ibah. Boleh kalau sanggup. Bukan boleh kalau mau. Yang mau banyak, yang sanggup tidak banyak. Makanya Bapak yang semuliakan, kurban 100 ekor unta ini sunnah Rasul. Tapi kan belum ada yang nyontoh. Termasuk tempat saya, belum ada yang nyontoh. Nah, maka oleh ulama kita ini diperdebatkan atau didiskusikan. Yang mana kurban yang paling afdal itu sungguhnya. Tapi Nabi mengingatkan yang namanya hewan kurban itu kenapa perlu bertanduk? Karena tanduk itu jadi ukuran. Sekurang-kurangnya tanduk hewan untuk dikurbankan itu sekurang-kurangnya sama panjang dengan daun telinganya. Nah, tarik itu telinga sapi itu Pak, tarik pula tanduk sama panjangnya sudah memenuhi syarat. Tapi kalau pendek tanduknya dari daun telinganya belum memenuhi syarat. Maka oleh Rasulullah, arba'un la tajuzu fit duhaya. Ada empat hal yang mesti diperhatikan untuk berkurban itu. Kalau tidak bisa batal hewan kurbannya. Yang pertama kata Nabi, al-aura'ul bayinu awaruha. Mata hewan kurban itu tak boleh ketara, tak boleh juling, tak boleh buta. Nah, kalau hewan itu yang daun hijau dimakan juga, rumput kering dimakan juga. Itu bukan karena selera makan. Itu matanya ketara. Itu. Hijau nampak semua sama dia. Sama dengan cerita Ajo Priaman pergi ke Mekah bawa kambing. Dibawa kambing dari Priaman sampai di Mekah. Tak mau makan kambing tadi. Kenapa tak mau makan? Tak ada rumput hijau. Yang ada itu cuma kertas-kertas. Pembungkus makanan putih-putih semua. Oleh Ajo Priaman ini belinya kacamata hijau. Dipasang dekat kambing itu. Hijau semua lihat kambing itu. Makan semua. Ya, kalau hijau saja nampak oleh kambing, oleh hewan ternak kita itu, matanya bermasalah. Tidak boleh, kata Rasulullah. Yang kedua, al-arja'ul bayinu dola'uha. Kaki hewan kurban ini mesti sempurna, tak boleh ada yang asing. Kecil, satu, pendek, sebelah, atau pincang jalannya, tidak boleh. Mesti sempurna. Ini bahasa fikih seperti itu. Tapi kalau bahasa tasawufnya, tunjang ini tak boleh hilang sebelum dibagikan kepada warga. Mesti sempurna. Tidak boleh hilang. Ini panitia tukang bagi tegak sana. Hewan kurban 20 ekor, kakinya 20 pula. Kok satu sapi cuma satu kakinya? Kemana pergi tunjang itu? Rupanya dah tercium di rumah dibakar. Dah sampai tunjangnya ke rumah. Tak dibagikan, cacat hewan kurban kita. Yang lucu lagi, datang bawa pisau karter, pulang bawa tunjang.
Gimana cara motong itu? Kalau buat kampak masih mendingan. Ini datang buat pesawat karter, pulang buat tunjang. Tidak sempurna. Maka kalau ada ibu-ibu dapat tunjang yang seperti itu, tolong ditolak. Nah, tahu nanti suaminya ikut jadi pekerja hewan kurban. Diumumkan di masjid kita ini. Pembagian hewan kurban akan dibagikan jam 1.30 nanti, ba'da zuhur. Tahu-tahu tunjanglah sampai ke rumah ibu. Tolong ditolak yang seperti ini. Ulama menyebutkan ini tak boleh. Ada yang mengatakan haram. Tolong ditolak. Tapi kadang itu pula bangga jadi panitia. Kalau bentuk panitia Ramadan, diundang warga yang datang sedikit. Tunggu-tunggulah pengurus. Sekali lagi, kami umumkan kepada bapak-bapak yang dapat undangan supaya segera hadir ke masjid. Apa undangannya? Pembentukan panitia Ramadan yang datang sedikit. Undangan 100, yang datang cuma 30. Tapi undangan pembentukan panitia Ramadan, apa panitia kurban, yang diundang 30, yang datang 150. Kenapa banyak, Pak? Karena nampak, Pak. Eh, kalau tak kerja besok tak dapat daging, tak dapat ini. Imannya baru sebatas nampak balasan langsung. Yang diundang 50, datang 150. Kok banyak datangnya? Karena nampak balasan langsung. Nah, Bapak Ibu yang semulakan, al-arja'ul bayyinu dola'uha. Tak boleh hilang itu kaki. Mesti dibagi, Pak. Apalagi zaman sekarang mudah motong tulang itu tidak susah. Macam-macam bentuk pisau hari ini. Ada pula bentuk mesin. Bagi, Pak. Tidak boleh dibawa pulang. Ini kadang belum tumbang kerbaunya ada yang mesan. Nanti buntut untuk aku, ya. Kepala nanti untuk aku, ya. Tidak boleh, Pak. Sempurna. Ini dalam tafsir tasawufnya seperti itu. Yang ketiga, kata Rasulullah, wal maridatul bayyinu dola'uha. Wal maridatul bayyinu maraduha. Hewannya itu tak boleh sakit. Yang nampak sakitnya, kulitnya terkelupas. Kenapa terkelupas? Tadi waktu ditumbangkan, diangkat, tergores-gores oleh paving block. Luka punggungnya. Tidak boleh. Ada tukak di kulitnya, ada luka di punggungnya, di perutnya, mesti bersih. Kalau penyakit dalam, tidak tahu kita, cacing hati, asam lambung, tidak tahu kita. Tapi yang jelas nampak, atau nampak sakitnya, kulitnya memang bagus, mulus, tapi hewannya sakit. Apa tanda sakit? Dua saja, Pak, tanda sakit itu. Yang pertama, tanda sakit itu hilang tenaga. Nah, tak ada tenaga. Bapak tu loyo je nampaknya. Dari tadi loyo je, sakit. Tadi pergi ke masjid, laju jalannya. Pulang ni kok letoy kali dia, sakit. Hilang tenaga. Yang kedua, hilang selera makan. Nafsu makan tak ada. Itu tanda sakit. Kasih makan rumput, tidak makan juga. Kasih ini daun pisang, tidak makan juga. Kasih ini tak juga makan, sakit. Sama-sama manusia, kalau loyo nampak sakit. Pulang suami dari kantor, sakit. Kata istri. Mau makan bakso, tidak. Mie ayam, tidak. Martabak Mesir, tidak. Sate, tidak. Bingung suami keluar dompetnya. Yang ini itu, iya, parah sakit itu, Pak. Itulah parah itu, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, wal maridatul bayyinu maraduha. Tidak boleh sakit, hewan. Yang keempat, wal kabiratul lati la tungki. Hewannya tidak boleh terlalu tua, la tungki. Sudah tidak ada sumsumnya. Lah Bapak Ibu singgah di sok tunjang tu, ha? Ah, minta tunjang tu kan dimasukkan pipet dalam tu, ha? Ah, dikocok. Disap tu. Kenapa tu enak? Tu sumsum namanya.
Kalau hewan dah tua, kata Rasulullah, dah ada lagi sungsungnya. Sama juga dengan awak lah tua-tua ni. Dah hilang sungsungnya tu. Kalau mau rukuk, kerak bunyi tu. Sujud, kerak katanya. Bangkit dari sujud, kerak. Apa yang bunyi? Sungsung tu lah hilang. Maka tak boleh terlalu tua hewan itu jadikan kurban. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh sebab itu para ulama kita mendiskusikan kurban terbaik itu apa? Oleh Imam Hanafi, kurban yang terbaik itu berdasarkan rasa. Kalau enak, itu yang terbaik. Maka oleh Imam Hanafi, kurban kibas satu orang lebih afdal dari kurban sapi dan unta. Kenapa? Karena kibas lebih enak dagingnya, kata Imam Hanafi. Oleh Imam Maliki, tidak bisa dibanding enak atau enaknya, kata beliau. Yang dibanding itu adalah banyak dagingnya atau sedikit dagingnya. Kalau sapi 7 orang, kibas 1 orang, walaupun dia 1 orang, tapi lebih banyak daging sapi itu, maka berkurban dengan sapi walaupun 7 orang, lebih afdal daripada berkurban dengan kambing walaupun 1 orang. Ini daging pertimbangannya. Oleh Ahmad bin Hanbal, dia kritis. Apa kata dia? Kalau membanding itu, tidak bisa bandingnya kelas bantam dengan kelas berat, tidak bisa. Anak TK dengan sarjana, tidak bisa. Banding itu yang sebanding dong. Kambing-kambing, kibas-kibas, sapi-sapi, onta-onta, itu bandingnya. Wah, ini lebih cerdas. Ya. Maka kata Ahmad bin Hanbal, kibas jantan, kibas betina lebih afdal daripada kibas jantan. Kenapa kibas betina lebih enak dagingnya daripada kibas jantan? Ini bandingnya seimbang. Oleh Imam Syafi'i tidak banding seperti itu. Imam Syafi'i afdalnya berkurban itu dilihat isyarah. Syarat-syarat yang ditunjukkan oleh Nabi. Tidak semuanya Bu, Nabi itu ngomong langsung. Al-Quran juga terkadang tidak ngomong langsung menyebutnya. Ini sebut, enggak. Maka kalau disebut langsung, payah kita berkurban kalau yang kita sembelih itu adalah kerbau. Karena kerbau tidak pernah disebut dalam riwayat. Yang disebut cuma al-badanata wal-bakrota, unta dan sapi. Kerbau tidak disebut-sebut. Lalu gimana kerbau? Itulah bahasa isyarat al-an'am, hewan ternak. Kerbau adalah hewan ternak di daerah kita. Maka kerbau sah untuk berkurban. Cuma bukan kerbau itu yang dikurbankan sesungguhnya. Oleh ulama tasawuf, sifat hewan ternak ini yang mesti disembelih. Apa sifatnya? Satu, sifatnya tidak peduli dengan sama kawannya. Sifat itu, Pak. Kalaulah peduli dia sama kawannya, tak bisa kita sembelih, habis kita ditanduknya, Pak. Tapi mereka tak peduli dengan kawannya. Kawannya disembelih, diikat, ditumbangkan, disembelih. Yang lain asik saja makan. Tak peduli. Maka kalau ada orang seperti ini, kata Rasulullah ini, kata Rasulullah, ada orang sebelah rumahmu tak bisa tidur kena lapar, kau tidur nyenyak kena makan enak. Rasulullah, neraka tempatmu. Peduli itu perlu. Itu sapi, Pak. Kerbau gimana pula sifatnya? Kerbau itu kalau dibawa mandi, turun ke sungai, disiram-siram, diam. Suruh baring, baring. Digosok punggungnya, dia diam. Dibersihkan giginya, dia mau. Itu, Pak. Kerbau. Tapi begitu naik dari sungai, nampaklah oleh kerbau tadi, kubangan. Maka dia masuk lagi kubangan, bermain lumpur. Padahal baru saja mandi. Ini sifat kerbau. Baru saja keluar dari masjid, dengarkan kajian subuh. Belum sampai ke rumah, sudah menceritakan aib orang lain. Ini kerbau nih, Pak, sembelih itu.
tinggalkan yang seperti itu. Nah, ibu apa yang disampaikan? Ada isyarat dari Rasulullah. Apa isyarat dari Rasulullah? Man i'tasala yaumil jum'ah. Siapa yang mandi pada hari Jum'ah. Uslal janabah, mandi junub. Summa roha ka'annama karroba badanati. Lalu dia pergi ke masjid, duduk di saf pertama, seakan-akan dia berkurban satu ekor unta sendiri. Maka kata Imam Syafi'i, kurban yang paling afdal itu ialah satu ekor unta sendiri. Tepuk dada, tanya selera, ukur bayang-bayang sepanjang badan. Kalau memang panjang badannya, bayang-bayangnya mesti panjang pula. Kalau memang penghasilan kita itu banyak, kenapa harus bertujuh-tujuh juga, Pak, Bu? Kebun sawit 100 hektar, sekali panen 200 juta. Dua kali panen sebulan 400 juta. Dikeluarkan biaya-biaya segala macam, operasionalnya tinggal 300 juta. Kali setahun 12 bulan, 3,6 miliar. Kok kurbannya sapi 77 juga, Pak? Dia pula nomor terakhir. Tidak masuk, Pak. Penghasilan 3,6 miliar setahun, kok kurbannya cuma 77 juga? Nama Bapak kok tak ada berkurban sini tahun ini, Pak? Iya, ambo kurban di kampung. Jadi, ya di kampung tahun ini, tahun besok baru sini lagi. Sini nama Bapak satu, di kampung nama Bapak satu berkurban, dua nama Bapak berkurban, boleh. Tidak ada yang mengikat mesti 77, tidak. Tidak ada yang mengikat mesti satu nama, tidak. Maka oleh Imam Syafi'i ini sangat cerdas sekali, Pak. Isyarat dari Rasulnya diambil. Kurban yang paling afdal itu satu unta satu orang. Tidak mesti 77. Masa penghasilan miliaran setahun, kurbannya 77 juga. Tidak boleh pula lebih itu, mesti sama dengan masjid lain. Iurannya 2.700.000, tidak boleh lebih. Ada ujung ayat itu, Pak, yang tak enak kita dengar. Inna sani'aka wal abtar. Itu tidak enak. Allah akan memutus nikmat itu kepada orang-orang yang menghalang-halangi, tak ikut untuk berkorban. Diputus. Nah, yang kedua, kata Imam Syafi'i, summa roha bisa'ati saniyah. Ka'annama karraba bakaratin. Lalu ada orang yang datang nomor dua, duduk di masjid ini, seakan-akan dia berkorban satu ekor sapi. Sendiri. Jadi Pak Bu yang sebenarnya kan ranking satu, unta satu orang. Ranking dua, sapi satu orang. Nah, kalau di tempat kita, sudah 3 tahun ini, diamalkan oleh jemaah yang punya kemampuan. Satu sapi dia sendiri. Besar lagi. Dia tidak berkeluarga, gabung dengan keluarga, dia sendiri. Satu sapi. Nanti tempat lain, satu sapi istrinya. Karena penghasilannya cukup. Sementara kita, Pak Bu yang semuliakan, dianjurkan untuk berkorban itu, siapa yang terpenuhi kebutuhannya selama Idul Adha, tasrik, 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 ada kelebihan uangnya itu untuk satu orang berkorban, maka berkorbanlah. Ayat kita hari Idul Adha berapa? 200 ribu satu keluarga. Tasrik pertama 200 ribu, tasrik kedua 200 ribu, tasrik ketiga 200 ribu. Berarti ada uang ready, parkir di rumah kita. 800 ribu, ternyata sisanya masih ada 3 juta, kurban, itu pentingnya, kurban kata ulama, wajib kurban itu. Nah, ranking 2, Pak Bu yang semuanya kan, sapi satu orang,
Nih Pak Presiden kita ini, Pak Jokowi, setiap tahun sapi yang beratnya 1,2 ton sendiri. Bagus nih Presiden kita ini. Nah, Bapak yang saya muliakan, kita kapan, jangan tidak bertuju-tuju saja, Pak. Tarik itu sapi, bawa ke sini, nih kurban saya sendiri. Ini. Kenapa Bapak yang saya muliakan? Terkadang kita ini kalah oleh nafsu. Ah, masih ada hari ini, dosa dulu bayar kurbannya. Nih, ntar lagi tahun baru sekolah, banyak mau dibayar ini. Uang tuh ada di bawah kasur sekarang 2.800.000. Bolak-balik bantal, bolak-balik kasur, ada uang tuh 2.800.000 itu. Tapi nafsunya ngomong, jangan dulu, ntar lagi tahun baru sekolah ini. Anak nanti nak beli buku, nak beli tas, nak beli sepatu, nak beli baju, tundalah dulu. Ayo pula. Tahan dulu, masih ada waktu nih. Niatnya masih ada waktu, tunda dulu. Datang lagi dia, ini uang semester anak mau dibayar ini, tunda dulu. Tengok-tengoklah dulu. Tengok-tengok ke masjid, Pak. Ternyata kurban kelompok 16 sudah penuh. Nah, kalau begitu tahun depan lah, tidak usah kurban tahun ini dulu. Tak jadi kurban tahun ini. Kalah oleh nafsu. Yakinkah kita tahun depan kita masih ada? Yakinkah kita ekonomi kita tahun depan masih punya kemampuan untuk ikut berkorban? Tidak ada jaminan. Wa'dallahu haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Janji Allah itu pasti. Carilah janji yang paling benar kecuali janji Allah. Kenapa kita tidak percaya dengan janji Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqiha. Apapun yang hidup di bumi ini kata Allah, Allah sudah tentukan rezekinya. Kenapa takut juga daftar ini jadi peserta kurban? Tidak percaya dengan janji Allah. Nah, ada orang janji tempat saya dulu datang dia. Pak Ustaz, nah saya bukan janji nih Pak Ustaz, ini nyata ini. Apa tuh Pak? Saya kalau besok terpilih di sini jadi anggota DPR kota, maka saya kasih ambulan satu untuk masjid kita ini. Nah, ambulan baru, buka kulit. Tapi kalau saya tidak terpilih, ambulan ini bayar separuh kembali dengan saya secara cicilan. Nah, bagus Pak, janjinya. Kalau terpilih, gratis 100%. Kalau tidak terpilih, bayar separuh saja cicilan. Tapi ini untuk masjid kita. Alhamdulillah terpilih dia Pak. Sampai sekarang sudah satu periode. Gimana janjinya? Janjinya pilihan ketiga. Pilihan pertama, ambulan gratis. Tidak ada Pak. Pilihan kedua, ambulan dibayar separuh ke dia. Juga tidak ada. Pilihan ketiga apa? Dia jadi anggota dewan, janjinya tidak dipenuhi. Itu yang ada. Tapi orang percaya, kenapa janji Allah dia tidak percaya? Kata Allah, masalah rezekiku jamin, kurban. Masih takut-takut. Kayak Bapak yang sebenarnya kan Nabi tidak pernah marah kepada orang melakukan amal. Sholat sahabat di belakang Nabi. Tidak semarah itu Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata sahabat belakang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dibuat pula kayak Rasulullah. Siap sholat kata Rasulullah. Siapa tadi itu yang baca kuat-kuat itu kata Rasulullah. Saya Rasulullah, la tajalu, jangan buat-buat lagi ya, kata Rasulullah. Tidak sebegitu marahnya Rasulullah. Tidak sebegitu. Tapi ketika ada orang yang punya kemampuan tak ikut berkurban, marah Rasulullah membludak-bludak. Membludak marah Rasulullah. Eh, ibu-ibu yang hamil, yang haid, kata Rasulullah. Wahai perempuan ibu-ibu yang nifas, besok Idul Adha,
Semua ibu-ibu seperti itu datang ke lapangan. Ya Rasul, kami kan haid ya Rasulullah. Kami kan nifas ya Rasulullah. Datang saja ke lapangan kata Rasulullah. Tidak sholat, tapi duduk di pinggir lapangan. Mendengarkan khutbah Idul Adha. Begitu penting datangnya ke lapangan hari Idul Adha itu. Tapi bagi orang yang tidak ikut kurban, Rasulullah marah betul. Man kana lahu sa'atun falam yudha' fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban lalu dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Membludak marah Rasulullah. Kenapa? Dia punya kemampuan untuk berkurban tapi tak mau ikut berkurban. Nah, ibu bapa, kurban bukan hanya untuk duniawi, silaturahim terjaga, bukan hanya itu. Kehidupan sosial kita meningkat, bukan hanya itu. Kurban ini, kata Rasul, besok menjadi kendaraan mewah di surga. Karena zaman dulu yang mewah cuma kuda, bayangannya kuda-kuda saja. Tapi kendaraan mewah. Rumah kita megah, lampu hiasnya indah, karpetnya mewah, perabotnya bagus-bagus, lengkap isi rumah kita. Apakah ibu-ibu tak pingin-pingin pula jalan-jalan di surga itu? Mau di rumah saja terus? Kan sesekali kita kan mau jalan-jalan juga ke Sungai Gelombang di surga itu. Tapi Sungai Gelombang surga bukan dunia. Begitu keluar rumah, mobil mewah sudah ada di depan. Terbuka pintu sendiri. Masuk ke dalam, duduk. Tertutup sendiri. Tinggal ketik. Berangkat ke Sungai Gelombang. Jalan sendiri ke Sungai Gelombang. Canggih. Bahkan ada dalam riwayat disebutkan, sang suami naik kuda cantik, sang istri mau numpang, suami tak terima. Bang, numpang bang. Tidak boleh. Kita kan suami istri bang. Iya, kau dulu tak mau ikut berkorban. Jalan suami sendiri, baik. Tinggallah istri bang. Maka bapak yang semuliakan, ini pak, kurban saking pentingnya diibaratkan oleh Rasulullah seperti itu. Ranking 3, Pak. Kurban terbaik ranking 3 al-baranatan as-sab'atin. Satu ekor unta untuk 7 orang, ranking 3. Versi Imam Syafi'i. Nah, tak ada ranking 3 kita, Pak. Karena tidak pernah kurban itu unta. Naik ke ranking 4, apa itu? Al-baqarata an-sab'atin. Satu ekor sapi untuk 7 orang. Ternyata kita ini kurban selama ini ranking 4. Alias harapan 1. Tentu ditingkatkan, Pak. Harapan 1. Harapan 2 atau ranking 5. Kapsan akronan. Apa itu? Satu ekor kibas untuk 1 orang yang kibasnya sudah bertanduk. Ranking 5. Harapan 2. Nah, ternyata banyak yang dapat ranking 5, ranking 4. Ranking 1, 2, 3 belum kita dapat. Nah, babu yang semuliakan, harapan 3, ranking 6. Nah, ini dia nih. Kambing biasa. Kalau kambing biasa dijadikan sembelian pada hari ketujuh kelahiran anak kita, namanya akikah. Tapi dijadikan sembelian pada hari Idul Adha, namanya udhiyah. Tidak disembeli hanya untuk hadiah saja, namanya wedus. Weduse ono jenenge. Hanya disebut-sebut saja namanya, tapi tidak disembeli. Maka babu yang saya muliakan, naikkanlah prestasi ibadah kita itu. Jangan mundur lagi ke belakang. Kambing tidak disebut lagi. Nabi mi'ata badanatin sembeli 100 ekor unta. Tidak mampu kita ikut itu. Ambil serak 1 ekor unta. Tidak mampu juga 1 ekor sapi. Ah, Bapak Ibu yang semuliakan.
Oleh sebab itu, ibadah kurban ini bukan ibadah biasa sesungguhnya, tapi ibadah jihad fi sabilillah bi amwalihim. Jihad fi sabilillah bi amwalihim. Jihad di jalan Allah dengan harta yang kita punya. Bila perlu bi amfusihim, tapi itu tak bisa kita lakukan karena negara kita hari ini tidak mengharuskan kita untuk melakukan jihad bi abi ampusihim dengan jiwa kita, tapi cukup dengan bi abwalihim dengan harta yang kita punya. Nah, oleh sebab itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita tahun ini jangan ditunda untuk tahun depan. Kenapa? Tahun ini kita diberi kemampuan, tahun depan tidak ada jaminan. Tahun ini kita masih ada, tahun depan belum ada kepastian apakah kita masih ada atau sudah tiada. Baik Bapak, inilah kajian kita pada subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita yang hadir, Allah bukakan pintu rezeki untuk kita. Sekaligus Allah bukakan pintu hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.